So guys, kok gini sih? So guys, kembali lagi channel gua, Ferry Covers. Ayahu. So guys, hari ini gua mau ngabulin salah satu, bukan salah satu sih. Salah tiga komentar di video-video gua yang sebelumnya guys. Dan ini berhubungan dengan ikan RTC guys, retail catfish. Nah, ada yang request seperti ini guys. Ini guys. Nah, ada tiga yang bilang, "Bang, coba dong kasih makan ikan RTC. Bang, coba dong kasih makan ikan RTC pakai ikan mas. Bang, coba dong kasih makan ikan RTC pakai ikan komet. Bang, gitu lah. Segala macam lah, banyak dari yang bro bang. Oke, daripada lama-lama, mending langsung gua kabulin aja ya guys ya. Oke, di sini gua bukan pakai ikan mas ya guys ya. Ini gua pakai ikan komet guys, ikan komet. Aduh, sama gua enggak rapi guys tadi guys. Oke, ini gua pakai ikan komet ya guys ya. Kenapa gua pakai ikan komet? Karena di ibu-ibu itu yang jual makanan enggak ada ikan mas yang gede guys. Ikan mas ada sih yang gede banget. Tapi ya enggak muat pasti mood dia kan. Nah, sedang ada cuma ikan komet nih. Ikan kometnya. Nah, ini ada yang satu kalau enggak salah ini lagi hamil nih. Masa gendut badannya coy, mau lihat enggak? Nih. Tuh. Lihat kan? Udah gendut. Udah gendut tuh. Ini mungkin lagi hamil lagi, saya lagi hamil. Oke. Jadi yang satu ada yang gua bunuh, satu lagi ada yang gua kasih hidup-hidup guys. Jadi yang pertama gua kasih yang masih hidup, atau yang kedua gua kasih makan yang udah mati. Kasih yang mati dulu baru yang hidup ya guys ya. Oke. Kita langsung bunuh aja guys ya. Mana yang gue bunuh ya? Yang gendut aja guys. Nih, yang gendut nih, yang lagi hamil guys ya. Oke, kita skip dulu guys ya. Saya pembunuhannya sangat tidak baik untuk diat oleh anak kecil guys ya. Oke, kita skip dulu ya. Oke guys, ini dia. Udah mati, tapi ini matinya enggak ada luka ya guys ya nih. Aduh. Nggak jatuh guys. Aduh guys. Ini muka gua agak berminyak ya guys ya, karena gue tadi habis keluar juga kan belikan kometnya, jadi agak berkeringat gitu guys. Oke, ini dia ikannya, taruh guys. Nah, ini dia ikannya. Udah mati, ini matinya gak ada luka sama sekali ya. Gak ada luka sama sekali. Oke, langsung kita masukin aja ya guys ya. Kita langsung masukin aja. Oke. Tunggu guys, tunggu ya. Tunggu bentar ya. Gue skip dulu ya. Oke guys, ini dia ikannya. Langsung kita masukin aja guys ya. Oke. Ya, sayangnya tidak tenggelam guys. Coba kalau tenggelam ya. Kalau tenggelam pasti langsung dimakan sama ikan kecilnya, tapi ini sayangnya enggak guys. Oke, kita satu lagi kita masukin yang hidup ya guys ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Lihat enggak guys? Lihat enggak? Lalu ya. Oke. Ini dia kayaknya enggak lihat guys. Enggak lihat ya. Udah diamin dulu, atau satu kita masukin yang hidup ya guys. Kita masukin yang hidup juga, itu dia yang hidupnya. Apakah yang dimakan yang mati atau yang hidup ya guys ya, kita lihat. Nah, di situ ada yang mati, ada yang hidup, di sini ada yang mati. Oke, kita lihat ya guys ya. Nah, kita terus pantekin. Oke. Yang hamil udah mati ya, udah dalam keadaan mati ya. Oke. RTC-nya nggak ngelihat guys, padahal tuh si dia turun tuh. Oke. Si RTC-nya nggak lihat loh guys. Ini agak kita percepat ya guys ya, kita percepat. Oke guys. Gile guys. Gile. Oke, yang mati dimakan. Oke, yang mati dimakan duluan guys. Tuh yang mati dimakan ya, tuh lihat gak, tuh. Wah, gila ya guys ya, serem banget sih kok ikan RTC itu makan. Oke, tadi yang hidupnya hampir mau ketelan ya guys ya, tapi lepas lagi guys, sayang banget. Oke, kita agak zoom lagi. Oke, itu yang hidupnya masih ada. Gak tahu yang hidupnya bakal ditelan juga apa enggak. Tapi yang hidupnya dari sebelah sini guys.
Oke. Yang mati udah ditelan, guys. Gila cepet banget ya tadi nurannya, guys, ya. Oke, kita percepat lagi. Pas si ikan yang cecah makan si ikan yang hidup juga, guys, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, guys, karena dia nggak mau makan yang hidup, coba kita matiin dulu ya si ikan yang hidup, kita matiin dulu dimakan atau tidak. Kalau nggak dimakan juga, ntar kita kasih ke yang akuarium gede, siapa yang bakal makannya. Oke, guys, kita langsung ambil dulu, guys. Cepet. Oke, ini dia, guys, kita matiin dulu ya. Oke, guys, senang hati, kita langsung kasih aja ya. Oke, kita lihat, guys, apakah bakal dimakan juga ya, guys, ya. Oke, ini intensinya udah gak lihat lagi. Jadi kita coba kasih ke ikan yang di akuarium, guys, ya. Di akuarium besar, kita lihat siapa yang makan. Oke, langsung aja, guys. Oke, guys, ini dia mayatnya. Kita langsung buka aja ininya. Oke, kita langsung kasih, guys. Oke, siapa yang bakal makan? Ini dia, guys. Agak blur ya, guys, ya. Kita zoom dulu. Kita fokuskan dulu. Kita lihat siapa yang bakal makan itu. Oke. Kita lihat, guys. Oke. Di bawah. Oh. Enggak ada yang belum makan. Eh, dimakan sama sidat, guys. Oh, enggak. Tadi hampir mau dimakan sidat, tapi direbut sama lele. Apakah si ini makan? Kita lihat. Kayaknya arwana sih. Oh, enggak. Masih di ikan ini. Oh, direbut lagi. Oke, si Oscar. Oscar yang makan. Oke. Makan. Oke. Wah, ditelan, guys. Sama si itu leopard. Wah, leopard. Itu dia, guys, di leopard tuh. Lihat enggak? Di leopard, guys. Itu leopard tuh. Wah. Gila, guys. Gila. Mantap. Seneng kali dia makannya, guys. Langsung ditelan, padahal perutnya udah endut banget kayak King Kong nih habis pada makan juga ya, guys, ya. Nah, kalian bisa lihat di IG gua, pas ikan arwananya lompat, padahal dia udah makan tapi masih kelaparan gitu. Dia lompat-lompat, guys. Kalian bisa lihat di IG gua ya, guys, ya. Kalian kunjung aja di IG gua biar tahu info-info tentang ikan predator, guys. Karena gua aktifnya di Instagram, bukan di YouTube, guys. Di YouTube gua pas itu lagi jarang. Yang paling aktif sekarang lagi di IG, guys. Jadi kalian bisa mampir ke IG, kalian bisa request di IG aja ya, guys, ya. Karena kalau di YouTube gua kadang nggak kebaca, jadi gua nggak tahu ya, guys, ya. Jadi lebih baik di IG, guys. Oke, kayaknya udah ditelan tuh. Oke, segitu aja sih ya, guys. Jadi si ikan ETC-nya udah makan, kalian udah puas kan udah ngeliatnya. Ada juga yang request, bang, kasih udang dong ETC-nya. Mana bisa, bujang? Nggak bisa lah, cuy. Kan si ikannya, udangnya kan kecil, ETC-nya gede. Ibarat lu makan satu butir nasi gitu, nggak kerasa. Jadi mendingan ikan ya, guys, ya. Oke? Segitu aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu video-video menarik tentang ikan predator, guys. Oke, guys. Bye-bye. Assalamualaikum.